Tapi dulu kecil tuh gue makan apa dulu, kobra gue makan, biawak. Darah kobra gue pernah minum untuk obat gatal-gatal. Alergi katanya ya, obat alergi. Tapi jadi waktu gue minum darah kobra itu, gatal gue hilang. Tapi kobranya yang kegatalan. Gue kalau pecel itu gak suka pakai saran hijau gue. Maksudnya gak suka yang enak gua itu. Sukanya kayak kol, kacang panjang gitu. Nah kalau di Madiun tuh pakai peye di atas itu. Enggak, gue bukan yang pakai peye. Ya pokoknya yang bakwannya gemuk-gemuk tuh. Iya, ini itu seminggu dikasih makan lu tuh sama Yunya tuh. Tapi lu suka pete, Ji? Suka. Lu suka pete? Suka banget. Lu suka yang bakar, mentah. Gua suka yang bakar kalau gua. Bakar, top. Bakar top. Tapi gua minta dikupasin dulu sama abangnya. Iya. Pakai mulut kan? Bang Koni, petanya bojigo gak? Kita kembali lagi di Trio Kurnia. Kur. Saya Andre Kurnia, Vincent Kurnia, dan Desta Wang Shuemin. Serius pemikir yang luas dan terbukti. Wah, sedap. Tapi lo ada tempat makan yang, ya kita gak ngomongin sehat atau enggak ya, tapi tempat makan favorit lo yang dari dulu sampai sekarang ada warteg yang, gue ada warteg Mother's Prayer itu, doa ibu. Oh, di dekat SMA 27. Wah itu enak banget tuh warteg. Tapi paling the best gue kalau yang dari kecil, Suharti di Rawamangun. Iya, warteg yang paling suka loh, kerang gue. Terus oh di warteg makanan iya, juga? Kikil, kerang kikil. Kerang enak sih, kerang aduh, warteg enak. Tuh enak tuh. Iya. Aduh enak banget ya. Yang nah, orange-orange saya sepuhan sama gitu. Kentang Mustafa. Oh iya kentang Mustafa yang garis-garis. Oh iya orek tempe, orek tempe. Waduh, dilapar ya. Aduh. Udah gitu ada tahunya ini, gorengan tahunya. Pesan. Telur dadarnya juga. Waduh. Oh, telur dadar. Pesan. Aduh enak ya. Enak banget. Ya. Habis itu habis itu beli rokok sebatang. Filter sebatang. Wah, enak banget. Wah, kalau pulang sekolah kaki diangkat. Iya, gua pulang sekolah gitu dulu tuh. Nikmat SMA nih, SMA pulang sekolah SMA tuh sebelum kurang mampir di warteg makan di warteg. Wah enak, terus ngerokok, garpit. Iya, garpit. Kalau enggak jarum tangan. Iya, kalau enggak super jarum tangan. Enak gitu ya, tuh. Sasat nunjuk kaca-kacanya tuh kayak. Iya. Aduh, yang mana ya gitu. Iya. Tergantung lidah pada saat itu kayak, "Iya, ini enak banget nih." Ini enak banget. Tapi itu juga jadi kayak karena suka numpuk kan penuh. Iya. Kalau gitu tergantung semua. Karena kita anak sekolah kan terbatas duitnya. Jadi enggak bisa semua juga gitu. Jadi yang milih-milih. Anjing ini berapa duit nih? Ini. Tapi kalau sekarang jadi balas dendam, dulu enggak bisa beli, sekarang apa aja bisa dibeli kan. Ah, semua diambil. Jadi kayak piring gue penuh banget. Kapan-kapan kita experience yuk. Kita motoran, tapi kita jangan kafe ngopi-ngopi, ke warteg. Warteg kita. Bener. Makan warteg. Nah kita bawa samurai, kita acak-acak tuh, krang. Kayak geng motor ini. Prinsip emang geng motor. Iya, geng motor. Tapi kita ngerasain warteg-warteg yang enak, yang legend. Iya. Ya. Yang paling legend sebenarnya sampai sekarang ada ya Warmo. Di Tebet. Warmo. Warmo. Iya benar, di Tebet masa-masa itu ya. Aduh, gue nggak tahu ya kalau masa-masa ngomongin masa sekolah tuh kayak gue tiba-tiba flashback gitu loh. Kayak zaman dulu tuh kita kerjaan kita cuma main, ya belajar dulu mungkin nggak ini banget ya. Tapi main, makan, tidur, udah gitu aja. Guys, kita sadar nggak sih kita bapak-bapak banget nostalgia. Gue kalau lihat anak gue sih. Gua kalo glorifikasi zaman dulu. Gue lihat anak gue di Sidio. Iya juga ya. Sidio tuh. Dia kalau di rumah gue perhatiin nih kayak gue zaman dulu, dia tenang, hidupnya happy aja gitu kan. Main game, ngumpul sama teman-teman, sekolah, ngeband, gitu aja happy. Iya, orang tua lagi pada pergi, nonton bokep. Gitu. Kan kerjanya begitu dulu. Iya. Rumah sepi dikit, rumah lu sepi. Yuk, gitu.